Sebelum membahas lebih lanjut mengenai akuntansi pendapatan pemerintah pusat, kita harus paham terlebih dahulu apa itu pendapatan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan menyebutkan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, yang mana arus masuk tersebut akan mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Dalam akuntansi pemerintah pusat maupun daerah, terdapat dua jenis pendapatan, yaitu pendapatan LO dan pendapatan LRA. Pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai pendapat ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, dan diakui ketika telah timbul hak pemerintah atas suatu realisasi pendapatan. Sedangkan pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali, dan diakui ketika penerimaan uangnya telah masuk atau diterima di rekening kas umum negara. Menurut jenis pendapatannya, pendapatan dibagi menjadi tiga jenis pendapatan, yaitu pendapatan perpajakan, pendapatan PNBP, dan pendapatan hibah. Pendapatan pajak dibagi menjadi pendapatan pajak LO dan LRA yang sama-sama terdiri dari PPH, PPN, dan PPNBM, PPB, pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pendapatan cukai, bea masuk, bea keluar, dan pendapatan pajak lainnya. Kemudian pendapatan PNBP dibagi menjadi pendapatan PNBP LO dan pendapatan PNBP LRA yang sama-sama terdiri dari pendapatan PNBP perizinan, layanan, eksploitasi atau pemanfaatan sumber daya alam baik migas maupun non-migas, pendapatan PNBP yang diperoleh dari investasi pemerintah, pendapatan PNBP yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan pendapatan PNBP lainnya. Dan yang terakhir adalah pendapatan hibah dibagi menjadi pendapatan hibah LO dan LRA. Pendapatan hibah LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai pendapat ekuitas yang berasal dari pemberi hibah baik dalam bentuk uang, barang, dan atau jasa. Sedangkan pendapatan hibah LRA adalah seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas negara yang berasal dari hibah yang diterima pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah saldo dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Akan tetapi, asas bruto dapat dikecualikan ketika biaya atau pengurang terhadap pendapatan LO bruto bersifat variabel terhadap pendapatan tersebut dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan prosesnya belum selesai. Pengakuan dan pengukuran pendapatan LRA. Pengakuan dicatat pada saat diterimanya kas dari pendapatan tersebut di rekening kas umum negara. Khusus untuk pendapatan BLU, diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara. Pengukuran menggunakan asas bruto, di mana pendapatan tidak dikurangkan dari belanja atau bebannya sebesar nilai nominal kas yang masuk ke rekening kas umum negara. Pengakuan pendapatan LO terbagi menjadi tiga. Pertama, pendapatan pajak pada official assessment diakui saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan tersebut. Pada self-assessment dan withholding system diakui saat kas masuk ke negara. Kedua, PNBP. Pada PNBP perizinan diakui saat diterimanya kas ketika membuat surat izin atau diakui saat diterbitkannya tagihan oleh pemerintah seandainya pembayaran dilakukan setelah surat izin jadi. Pada PNBP layanan dan eksploitasi SDA, saat timbul hak atau ada aliran masuk ekonomi. Pada PNBP investasi dan pemanfaatan aset, untuk hasil investasi diakui saat diterima di kas umum negara. Pada pemanfaatan aset diakui saat timbulnya hak. Pada PNBP lainnya, terbagi atas keuntungan penjualan, bunga atau jasa perbankan, pengembalian kembali belanja tahun sebelumnya, denda akibat perjanjian atau peraturan, putusan pengadilan, dan penghapusan utang. Terakhir, pendapatan hibah. Pada hibah uang, diakui saat kas masuk ke rekening kas umum negara, rekening khusus, tanggal penarikan yang tercantum dalam NOD, atau ketika disahkan oleh kuasa bun. Pada hibah barang, jasa atau surat berharga, diakui ketika disahkan oleh kuasa bun.
pengukuran pendapatan LO menggunakan asas bruto terbagi menjadi tiga. Pertama, pendapatan pajak pada official assessment diukur dengan nilai yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada self-assessment dan withholding system diukur dengan nilai nominal kas yang masuk. Untuk pendapatan pajak yang dikelola oleh DJBC diukur pada nilai nominal yang tercantum dalam pemberitahuan pabean dan cukai, dokumen pelengkap pabean, dan surat penetapan atau tagihan. Kedua, PNBP diukur dengan nilai nominal kas yang masuk sebesar jumlah yang menjadi hak entitas pada surat perjanjian atau kontrak kerjasama menggunakan tarif atau formula PNBP tertentu. Terakhir, pendapatan hibah. Pada hibah uang, diukur sebesar nilai nominal kas yang masuk di RKUN, Reksus, atau yang tercantum di NOD, maupun SP2HL atau SPHL yang disahkan oleh kuasa BUN. Pada hibah barang, jasa, atau surat berharga, diukur sebesar nilai yang diterima berdasarkan BAS. Ketika nilai tidak diketahui, maka akan diukur berdasarkan historical cost-nya, fair value, atau menggunakan pengukuran taksiran dari penilai. Bagian selanjutnya adalah penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, penyajian dan pengungkapan pendapatan LO terbagi menjadi tiga. Di antaranya, entitas pemerintah menyajikan pendapatan LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Lalu selanjutnya, pendapatan LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi pendapatan LO dalam mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Dan yang terakhir, pendapatan LO harus diungkapkan sedemikian rupa pada catatan atas laporan keuangan, sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan LO. Yang kedua adalah penyajian dan pengungkapan pendapatan LRA. Pendapatan LRA disajikan pada laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas yang disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Bagian selanjutnya adalah perlakuan khusus. Yang pertama, perlakuan khusus pendapatan LO terbagi menjadi tiga, diantaranya koreksi pendapatan LO. Akuntansi untuk koreksi pendapatan LO ini diatur melalui pembukuan koreksi atas pendapatan LO sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi tersebut. Selanjutnya, koreksi atas pendapatan perpajakan LO yang mempengaruhi kas. Apabila berdasarkan pemeriksaan otoritas pajak terdapat kelebihan perhitungan pajak, maka perlu dilakukan pengembalian pendapatan perpajakan. Yang terakhir adalah koreksi atas pendapatan perpajakan LO yang tidak mempengaruhi kas. Apabila terjadi koreksi atas nilai ketetapan pajak sebelumnya menjadi lebih kecil, maka perlu dilakukan koreksi atas pengakuan pendapatan perpajakan sebelumnya. Yang kedua adalah perlakuan khusus pendapatan LRA. Pemerintah melakukan koreksi atas kesalahan pencatatan atau pengembalian pendapatan LRA untuk mendapatkan nilai pendapatan LRA yang benar. Akuntansi untuk koreksi tersebut adalah, yang pertama, pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya, maka dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Yang kedua, koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan, maka dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Yang ketiga, koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya, maka dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
Yang keempat, dalam hal pernyataan standar akuntansi pemerintahan, kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang dihentikan telah terbit dan dinyatakan berlaku, maka kebijakan akuntansi untuk koreksi tersebut adalah: poin pertama, pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebagai pengurang realisasi pendapatan pada tahun berjalan. Poin 2, apabila tidak terdapat realisasi pendapatan pada tahun berjalan, maka pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang saldan atau ekuitas. Poin 3, pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan hibah yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang saldan atau ekuitas.